Calon perpulungan GBKP, khususnya perpulungan GBKP Rumpun Gedung Johor. Maju ajuah manfaat takrinah. Sakita aku palas PJJ ta, ibas minggu tanggal 26 April setanggal 2 Mei tahun 2020 enda. Ibuat ibas kitab Johannes, Johannes 10 siwa, ayat 30 walo sa ayat 42. Mari sioge karas-ras. O perangkuman endai posa kami si oge Johannes 10 siwa ayat 38-42. Yesus ikuburkan. Kencabagai ipindokan Yusuf kala Arimatea man Pilatus gelapan cimin ibuat na mai Yesus. Si Yusuf ema kala singgote man Yesus tapi la terang-terangan sebab biar ia kala cahudi si erkuasa. Pemindahan Yusuf enda ibre Pilatus, emaka lawas Yusuf ngelegi mayat Yesus. Nikodemus si gel-gel pernah rendahi Yesus bergi-bergi, ikut pengelegi mayat Yesus Ibabana kira-kira 30 kilo minak mur si isinggur res minak gaharu. Dua nakala enda muat mayat Yesus, jenari ibalutina alu kain putih. Cana itama kenape rempah-rempah rikutkan adat penguburan kalak cahudi. Daharkan ingan Yesus ipakukan lid sada peken. Ibas peken lid sada kuburan simbaru. Sila nga pernah itamakan kubas kalak mati. Erkitekan warisi endai. Mewari persikapan kuna waris sabat kalak cahudi. Cana kuburan epe daharka. Maka ije mau ikuburkan kalak dai Yesus. Secenda masih jadi oge tau. Senina dengan torang ibas kekelangan Kristus. Tema PJJ ta minggu enda engkap neken kekelangan arah budaya. Lid sekalak perbapang. Si kegeluhena biasa-biasa saja. Lepada dia katakan kami kai mergana ya. Kam karinen tu kencang. Tapi amin kia kegeluhena biasa-biasa saja. Ambisina guna jadi kalak jore embelin. Semaka adinandangi kalak si jore kegeluhena. Ia sekel megahna akapna deher rasa. Makai pas ada paksa ngelepon mekalim bubuna. Mamana ikutan hari. Nina mamana Rama Athena sebab kau tedah ke Latena nandangi kempu-kempuna. Tapi ngalui ia Nina Baginda. Lapadah kam Rama. Baginda musim Corona. Lapadah kita lebih sidahidahin. Nina. Enggau pagi keri musim Corona enda. Kami dia mulih kukuta gelah jumpa kampas kempundu. Maka ngalui mamana oyah dibagi merandal nak ko Nina tutup telepon. Lengah se 5 menit pe reka telepon masuk. Telepon arah temanna si kalak jore kalak sukses si baru muli i Singapura nari. Kai Nina temanna lid kubaba wine anggur sim hargana na. Bagi pe melala dengar oleh-oleh si deban. Makara ate kundahi kam berni indah Nina teman anda. Tanpa pikir panjang si perbapan enda minter kel. Oke Nina rekam. Manras kita berni enda ilumahku. Nina baba karinwah dunai. Nina mantan anda. Tanpa pikir panjang. Dai mamana nelepon ikutan nari lah pada kamreh musim corona Nina. Edarah temanna mulih Singapura nari arkiteken babana wine anggur minuman anggur res oleh-oleh si deban res perkiteken temanna kalak sukses oke Nina minter lana dia biar corona daipe pernah nge lid pengalaman dumenam serupa bagi berbeda respon man lain jelma tentu lid alasanna. Deba ban lid surah-surana. Deba ban megah akap nar teman ras kalak hebat. Tapi umumna lah bulit kalak git. Berteman ras pemberontak apaika terang-terangan.
berteman dengan orang yang dibenci orang banyak. Tapi hal sebaliknya, ila kau kencusup Arimatea ras Nikodemus kala Parisi. Ara oge tandai baci si idah, maka tupung Yesus geluh dengar, kala enda nggong teman Yesus, tapi bunyi-bunyi, sembunyi-sembunyi. Lengah iya pang. Tapi kencat Tuhan Yesus mate, lanai yukur kenaranan kala, lanai idiate nakai si katakan kala, ia pendukung pemberontak. Kaikin sila kau kena maris pabagasi nas pejejeta enda. Paksa si Tuhan Yesus enggo mate ikayu persilang. Biasana kala si terukum ikayu persilang mate, mayatna i pediat bagi-bagi saja, cenari ipangani peri ka entah pe burung pemakan bangkai. Tapi ije hadir cusup kala Arimatea, sekala anggota Imam Sanhedrin. Imam Sanhedrin enda duduk di mahkamah agama kala Cahudi. Bagepe Nikodemus emkap salah seorang pemimpin agama Yahudi, si termasuk golongan kala Parisi. Arkaya tena duana kepeken ia tena mengurus pemakaman Tuhan Yesus segelahna layak. Idahi si Yusuf me Pilatus guna mindo izin. Guna baci i pesusur mayat Yesus cenari ibawana. Sedangkan Nikodemus ia maba 30 minak mur ras gaharu guna minaki mayat Yesus bagi biasana adat penguburan kala Yahudi. Adi atita ngenen seberapa besar pengorbanan cusup Arimatea ras Nikodemus enda guna baci neken kelengate naman Tuhan Yesus marsinan lebe. Labo sembarangan kala sipang mindo izin man Pilatus. Hanya orang yang berani dan yang punya kuasa yang berhak meminta menghadap Pilatus dan meminta izin atas sesuatu. Bagi kami hanya orang yang punya kekuasaan yang bisa menggunakan kuburan yang belum pernah dipakai alias kuburan baru. Sidanai Tuhan Yesus ditempatkan ibas kuburan si lenga pernah itamakan kujai kalak mati ini. Artinya kuburan baru. Biasana kalak jauh diikuburkan i gua-gua bukit batu yang tidak sekali pakai. Tidak sekali pakai. Setelah mayat tinggal tulang dipindahkan ke suatu tempat jenari baci dengar kai pakai guna mayat sim baru. Yang bisa menempati kuburan baru hanya orang-orang kaya, bangsawan dan raja. Sedangkan Nikodemus itu ya cebuni-cebuni ia nungkun man Tuhan Yesus di sioge kitab Yohanes 3 ayat 1-20 sadang. Kuga ia nungkun karena kai maksud Tuhan Yesus tubuh kedua kali ken. Cenari ibas kenca Tuhan Yesus mate kayu persilang ibabana minak muras gaharu. Minak mur enda semalna ipake guna nangkuhkan mengurapi raja dan imam-imam. Semaka di sioge kitab Keluaran 30 ayat 22-32 minahe igelari Musa minak badia. Semaka labanci ipake sembarang jelma ise si make minahe dalah ia imam lah ia raja ialah bagin kalak Yahudi nina. Bagaimana gambarna minak mur? Bagaimana minak gaharu? Minak gaharu merupakan bahan utama membuat parfum. Satu ons minyak gaharu bisa menghasilkan 1-5 liter minyak wangi atau parfum. Artinya, bagi pentingnya
bahan E, gunam perban, mina, parfum minyak wangi. Jana argana pe jutaan, banci si bayangkan ada sepuluhan kilo ibaba Nicodemus, berarti argana pe sepuluhan juta. Emaka ibas kalak cahu di pohon gaharu si menghasilkan mina igelari pohon para dewa, perkiteken harum. Adat penguburan kalak cahu di biasana kerina kalak si mate, ia ikuburkan ibaswari si seri ibaswari kematena. Ibaswari ia mate wari eka ia ikuburkan. Adi perhitungan waktu ibas kalak cahudi labo bagi kita jam 00 sengayak jam 23 lewat 50 siwah pagi dikatakan 24 jam. Adi baskala cahudi pergantian waktu pergantian hari benakan ibas jam 6 karaben jam 6 karaben pepagina. Maka si mate ibaswari ikuburkan ibaswari eka. Kecuali gue sewari sahabat. Baswari sahabat isepela baci dahi kendahin kai pe termasuk menguburkan orang mati. Maka si dahi jai Tuhan Yesus mati gue lewat jam telu karaben. Rema Yusuf Ras Nicodemus mempersiapkan segala sesuatunya untuk penguburan Tuhan Yesus. Semaka ija kuburan sindeher naras ingat Tuhan Yesus ipakukan kujai mengitama kena. Erkitekan adin go lewat jam 6 karaben, elan baci terus kena dahin go waris sahabat. Maka ibas kala jauh di adat penguburan, kerina mayat iminaki. Sebab iklimnya panas, melas. Arbahan cam mayat cepat membusuk. Pak Sasiel ngalit formalin, hanya ada rempah-rempah. Maka mayat i rempah-rempahi alu mina. Jenari ikuburkan i gua-gua bukit batu. Bali rasila koken Yusuf Ras Nicodemus. Si tertulis di bahasa ayat 40. Dua nakala enda muat mayat Yesus, jenari balutina alu kain kapan, entape kain putih, itama kena rempah-rempah. Adat penguburan enda biasana ilakukan intah pei pedalan keluarga. Adilalit keluarga kade-kadena si pedalanca. Tapi ijenda Yesus labu keluarga Yusuf Arimatea, labu keluarga Nicodemus, labu kade-kadena, bahkan saudara jauh pun tidak. Tapi ngkai maka iya si pedalan adat penguburan Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea Ras Nicodemus mengalami sada perubahan simbelin ibas dirina kenca itandaina ras ibagi kena pengajaran Tuhan Yesus. Si emosi rebahan seturah keberanian mas dirina guna muat mayat Yesus jenari ikubur kena. Ipertaruh kena jabatena, ipertaruh kena kehormatena. Semaka lanai akap nadali ikatakan pendukung pemberontak, pendukung penyesat agama Yahudi. Jadi arkite-kite kan perubahan sibelin arbahansa ia ngasuk neken keleng Athena mantuhan Yesus. Lanai arbuni-buni tapi secara terang-terang. Senia dengan turang ibas Kristus kita kugah. Kugangi cara tanahkan kelangate taman Tuhan Yesus. Kita ngawan di GBKP, gereja kesukuan, gereja yang beralaskan firman Tuhan dan budaya karo, yang berjalan beriringan guna mereka arahan hidup man banta, arahan geluh selaku pengikut Kristus, kugangi sikap ta. Nahkan keleng ate man Tuhan si Trida arah. Nahkan keleng ate man teman-teman manusia. Kidika enda enggongi kita encidahkan biak keleng ate selaku kalak si berbudaya.
jadi penunggu nan manmata. Budaya atas si patut si jaga kuna terus si dalankan. Adi dikutkan bas bimbingan PJJ tai katakan ngeripe MC pemenang. Budaya ngeripe. Entape adi cakap Indonesia itandai kita alu istilah patungan. Si persa ada gegeh taguna nampati kala si kesusahan. Adi di tengah-tengah gereja tegenduari itandai kita alu istilah diakonia. Le iuran diakonia si pepulung ras-ras ibas paksa lid teman tak kesusahan si paksa nakote si pesema. Hasil ngeripe tandai guna pegegehi ia. Kerina kita muat bagin guna nampati si sakit si rasi arpaban belum. Salah sada singgo si dalanken ibas kita suweras ibas su ibas situasi si genwari enda emkap arah aksi paskah tadube. Aksi paskah tahun 2020 enda si bahan alu cara kita nahken keleng ate. Besa sembako mantura seninata si kegeluhena terdampak wabah virus corona. Bagi pesinggong dekah sakit. Jadi arah penta aksi tak indahlah sekali ngencang. Selanjutnya pesibahan, mari kita tetap muat begini. Maka budaya si peduakan emkap runggu. Runggu ertina ari-ari. Ibas ari-ari kerina pendapat ibegikan. Saling mendengar, saling memberi pendapat, saling memberi pertimbangan semaka ari-ari muat keputusan si memulina. Tengah-tengah gereja tapi budaya si ilah ibenekan. Runggu ibas dahin-dahin gereja pe. Runggu guna kepentingan bersama. Maka si petelukan emkap ngapuli. Ibas kerja adat si mate-mate. Kita biasa hadir guna baci neken. Kata pengapul man keluarga si arceda ate. Ibas GBKP, ibas gereja ta GBKP. Budaya sila si beneken. Ija kencelit turang seni nanta si arceda ate kita mau hadir baik secara fisik maupun secara les. Guna pegegehi ukurna menjawab kesusahanna. Ibas ia arceda ate. Epes ada bukti keleng ate. Budaya selanjutnya. Sili ibas kita kalak karosi tetap harus didalankan MK ertutur. Ertutur reka ikin. Jumpa kita harus kalak si debah sila nga pernah itandai kita. Sila nga bo si etalit hubungan perkara-kara antara si ia ertutur kita. Ibas kita ertutur, IJ ngajari kita rendah hati, mengakui keberadaan ta. Adi aku beru ginting si tandan reskala ginting mergana, teh sekali ngoya kalimbubu. Labu baci adeku lalap jadi kalimbubu. Ertutur ngajari kita rendah hati. Rendah hati emkap ciri-ciri kalak Kristen. Labo lalap ateta meganjang kelimbubu ateta lalap labaci. Maka banggalah kita jadi ngawan di GBKP. Sebab ibas kita dalankan kata di bata budaya ta ikut mewarnai. Guna nahkan keleng ate teman seminata manusia. Maka selaku kita pengikut Kristus cidahkanlah perbahanan si perpalaskan keleng ate rikutkan nilai-nilai budaya atau mari si teruskan oleh si benaikan telah naku kesusurun tapi pepagi anak-anak tak kempu-kempu tak pasti tetap bangga menjadi warga GBKP orang yang berbudaya sekaligus beriman. Mari si usi perbahanan Yusuf Arimatea ras Nikodemus. Ibas git, ibas ia nakkan keleng ate, git ia berkorban, git peteruk panah, lanai ngukurkan kepentingan na pribadi.
Endam kata di bata si jadi pergagah man bantai bas PJJ minggu enda Tuhan si pengasuh kita dalam kencang.